Kementerian Tenaga Kerja akan wajibkan tenaga kerja Indonesia dibekali kemampuan bahasa asing. Dengan adanya pembekalan itu diharapkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal di luar negeri akan meningkat. Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dakhiri menyatakan kementeriannya akan menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Selain kemampuan bahasa, kementerian akan menerapkan batasan posisi bagi pekerja asing di tingkat manajerial, kecuali untuk bidang pekerjaan tertentu. Hanif menginginkan tenaga kerja Indonesia mendapat perlakuan yang sama di negara asing, sementara untuk tenaga kerja Indonesia di dalam negeri, kementerian akan mulai mengkoordinasikan bursa tenaga kerja untuk sektor informal, seperti pekerjaan supir. Sementara untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Hanif berharap jumlah tenaga kerja informal seperti pekerja domestik berkurang dan jumlah pekerja informal meningkat. Kalau misalnya ada tenaga kerja asing ke Indonesia kita syaratkan bahasa Indonesia dan ini sekarang eh, apa eh, sedang kita lakukan. Nah itu tentu eh, tujuannya bukan untuk membatasi tenaga kerja asing, tapi pada intinya adalah agar kompetisi tenaga kerja dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN ini bisa berjalan secara